Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di berita dan info sawit. Kali ini aku mau meliput sekolahan tempat para pekerja sawit itu anak dari pekerja sawit itu belajar. Jadi ada sekolahan di mana sekolahan ini berada di lingkungan sawit semuanya. Sebentar ya, aku videoin. Terus sekolahan ini didirikan oleh yayasan yang ada di Jakarta, namanya PT Astra Agro Lestari. Itu ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, mana lagi ya? Banyak lah, ya itulah tiga daerah itu ya kan. Ada juga yang di Irian Jaya waktu itu, kawan aku. Nah, didirikanlah sekolahan ini. Jadi para anak-anak pekerja sawit itu disekolahin di sini. Oke, aku kasih lihat ya. Nah, ini sekolahannya. Sekolahannya namanya SMP Ekadura Lestari. Terakreditasinya jelas A, karena aku pernah ngajar di sekolahan ini, SMP Swasta Ekadura Lestari. Banyak kan? Nah, ini sekolahannya di dalamnya keren banget. Aku juga udah pernah masuk gitu kan. Terus guru-gurunya tuh semuanya didatangkan dari luar, dari Jawa. Terus guru ini kan sawit-sawit semua kan. Nah, tuh di sana ada pekerja-pekerja sawit juga dikasih rumah di sana, guys. Ini sawitnya udah tinggi-tinggi, udah mau replanting ini. Terus di sini itu ada perumahan guru-gurunya. Nah, perumahan juga dikasih sama mereka. Udah mah gajinya 6 juta, dikasih rumah, dikasih fasilitas-fasilitas di dalamnya semuanya gratis, listrik, air gitu. Hidupnya di sini tenang. Kotanya lumayan jauh, jadi ada ngirit-ngiritnya kan gitu. Ini tipenya 36. Nah, bisa dilihat kan? Tapi ini aku sekilas aja ya, soalnya ini aku cuman jalan ke sini habis dari kota. Terus review-review aja. Nanti kalau pas lagi lama ke sini baru deh, enggak apa-apa ya aku kasih tahu semuanya. Ini tipe 36 gitu kan. Lengkap di sini ada sekitar 10-an rumah atau 12 rumah untuk semua guru-guru ya. Oke, liputannya sepertinya itu dulu. Aku sudah ditunggu oleh suami aku di sana. Ini cuman jalan pulang, terus ketemu sekolahan. Sebenarnya pengen juga sih ngeliput pabrik kelapa sawitnya, tapi nanti-nanti lagi aja ya kalau aku ada waktu lagi. Ini udah diklaksonin mulu sama suami aku. Gimana kabarnya kalau di tempat kalian? Pasti juga ada kan sekolahan kayak gini. Cuman ini berkelas sekolahannya. Udah sampai mana-mana juaranya. Sampai Jakarta, internasional gitu.